Isteri. Isteri Raj. Bagaimana mencari-cari keburukan orang? Istidraj. Bagaimana seseorang mencari-cari keburukan seseorang? Istidraj. Istidraj. Apa ubatnya untuk umat zaman sekarang? Asal makna daripada istidraj itulah dilanjut oleh Allah Jalla wa'ala. Itu asal maknanya. Yang seseorang tadi itu tak pernah sembahyang, tak pernah taat, tak pernah sujud, tak pernah berbuat baik, tapi Allah, Masya Allah, tabar Allah bagi dia sehat, rezekinya oke, kehidupannya oke, tak pernah sakit. Ramai orang menganggap agar dia sakit, tapi tak sakit-sakit. Ramai orang inginkan agar dia mati, tapi dia tak mati-mati. Jadi kata ulama, kalau pada saat seseorang tutup babit melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, tapi tetap saja jasmaninya sehat, kehidupannya stabil, keuangannya alhamdulillah, segala-galanya tertata rapi dan kemas, maka ketahuilah orang tadi itu telah diistidraj, telah dilanjut oleh Allah. Jadi begini dengan ceritanya, permasalahannya sekarang kita melihat dengan realiti yang berlaku di depan mata kepala kita. Kenapa yang senantiasa jadi sasaran cobaan dan ujian musibah itu di kalangan orang-orang Islam? Gempa bumi, negara Islam. Perang, orang-orang Islam. Banjir, orang-orang Islam kita mau. Eropa, misalnya Amerika, misalnya. Terus dengan dulu dengan Bill Clinton, dengan Bush. Kita teringin betul lah, ya kalau tidak terasa seronok lah. Kalau sana terhampas ke pusat mereka, bisa saja seperti itu. Tapi kenapa musibah dan cobaan Allah, seumpama banjir gempa bumi, tuh dengan banjir kelantan, selalu senantiasa menimpa orang-orang Islam. Jadi, untuk diketahui, sebab dunia ini bukan tempat pembalasan. Jadi untuk Allah membalas dengan kekufuran, kesyirikan, kelasaan, kejahatan, kezaliman, kediktatoran orang-orang kafir, itu kalau dengan balasan dunia, dengan dimatikan, digempakan, ditenggelamkan, dicederakan, itu terlalu sedikit, tidak sesuai dunia untuk memberikan balasan atas perbuatan yang mereka yang keterlaluan. Sebagaimana juga dengan dunia bukan tempat pembalasan Allah untuk kebaikan-kebaikan orang yang baik. Sebab terlampau sedikit, kalau tasbih subhanallah itu dibalas dengan duit, alhamdulillah itu dibalas dengan kesehatan. Berapa ramai orang yang rajin tasbihnya, yang rajin ibadahnya, yang rajin puasanya, tapi penyakit pun juga rajin menimpa dirinya. Kolesterol, kencing manis, buah pinggang, duduk tak boleh. Kenapa? Buah pinggang, jantung tersumbat. Padahal ibadah rajin, tahajud pun juga rajin, tapi penyakit macam-macam penyakit. Sebab kalau Allah nak sehatkan dia sebagai habuan daripada kebaikannya tadi itu terlalu sedikit balasannya. Allah nak bagikan balasan yang setimpal, yang sesuai dengan kebaikannya, bagi juga dengan kejahatannya. Nah, belum terjawab, tapi kenapa musibah senantiasa dan selalu menimpa umat Islam? Sebab umat Islam mengatakan kami beriman, kami percaya, kami sebagai orang yang menyembah dan yang mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sedikit kesalahan daripada orang Islam tadi itu akan dibersihkan Allah. Ya iman Allah bersihkan dengan musibah yang menimpa, atau juga dengan semua penyakit, atau juga dengan gangguan-gangguan yang mengganggu. Sementara orang-orang kafir dan muslim, orang-orang fasik, kena dengan balasan dunia itu masih belum setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan, Allah tidak balas mereka di dunia. Tapi mereka tidak akan lepas daripada cantraman Allah nanti pada hari kiamat. Nah, jadi tadi itu tentang al-istijraj. Sementara dengan seseorang yang mundar-mandir ke sana kemari, dia mundar-mandir itu dengan suaranya. Dulu Facebook tak ada, SMS tak ada, peralatan komunikasi yang kita guna tak ada. Tapi dulu ada namanya kumpulan jadi bersepat yang beruntun. Masih perasan tak? Zaman mungkin belum tak pernah tengok atau sudah tak ada lagi. Dahulu berita itu tersebar luas melalui makci-makci pada masa saling kutu mengutui.
Ada masih nggak? Setelah gatal, kutui. Nanti yang tukang kutui tadi itu ada lagi yang kutui di belakang. Ada lagi ke belakang. Jadi seperti gerbong kereta api, sejur panjang macam tuh. Lima enam orang, nenek-nenek, nonon-nonon, nanan-nanan, duduk-duduk. Jadi berita daripada depan sampai ke belakangnya tersebar luas di kalangan masyarakat. Jadi yang seperti itu tadi kita katakan, namam yang mengadu domba. La yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga seseorang namam yang mengadu domba kejelekan yang di sini bawa ke sana. Bahkan yang baik pun pada saat dengan komennya tidak baik, akhirnya menjadi tidak baik. Nabi kita laknat sahibul wajahain, orang yang mempunyai dua muka. Di sini begini, sini ke situ begitu. Itu hanya orang munafik saja. Jadi kita sebagai seorang mukmin tidak layak dan juga tidak patut mengambil alih sifat kemunafikan yang seperti itu. Ya tihaula ibi wajhin, ketemu dengan kumpulan ini dengan rupa dan juga dengan cara, dan ketemu dengan kumpulan-kumpulan yang lain dengan cara yang berbeda. Hadza wabillahi taufiq. Yang lain. Silakan. Assalamualaikum.